Nama saya Joned Suryatmoko, nama lengkapnya Yosep Joned Suryatmoko Daruhati. Saya lahir di Solo 21 Maret 1976. Semenjak kecil sebetulnya pendidikan saya ada di Solo dan hampir semuanya sekolah misi, jadi dari TK sampai SMA. Saya sempat juga di Seminari Mertoyudan, waktu itu 2 tahun. Baru kemudian ketika saya kuliah, saya di Gadjah Mada, yaitu Universitas Negeri. Saya masuk UGM di jurusan Hubungan Internasional. Agak lama saya kembali ke UGM untuk ambil S2 di Kajian Budaya dan Media. Dan sekarang saya sedang menyiapkan diri untuk S3 di Teater dan Performance Studies di City University of New York. Sebetulnya ketika kita, dalam hal ini dalam kasus saya, ketika kita ngomong kenapa saya menulis, tidak bisa langsung diputuskan kenapa saya menulis seperti orang menulis misalnya cerpen atau puisi, karena dalam konteks ini saya menulis naskah drama gitu. Saya memang waktu itu mulai belajar menulisnya cerpen, tetapi saya merasa saya tidak terlalu intens ada di situ. Tapi dalam konteks ini naskah drama. Kenapa saya menulis naskah drama? Selalu terkait dengan kenapa saya berteater gitu. Karena naskah drama yang saya tulis adalah juga untuk melayani gagasan teater seperti apa yang ingin saya usung gitu. Saya selalu membayangkan penonton teater saya, dia tidak sekonvensional apapun sekalipun, dia tetap harus bisa dinikmati oleh semua, agak naif memang, semua, dalam hal semua adalah saya tidak hanya ingin ditonton oleh orang teater saja gitu, tetapi apakah dia karyawan bank atau dia perawat di rumah sakit atau apapun, dia bisa. Karena saya memahami kepentingan menonton teater bukan lagi kepentingan paham atau tidak, tetapi pengalaman menonton seperti apa yang sedang ditawarkan. Saya mungkin termasuk seniman atau penulis yang membayangkan hidup berteater dari buka kos-kosan 10 kamar sejak awal. Ya, jadi sangat simpel hidupnya. Karena saya percaya teater yang saya atau kesenian yang saya ciptakan sedang tidak didedikasikan pada proses penjual belian. Jadi memang tidak akan ada transaksi ekonomi di sana. Jadi saya tahu konsekuensi itu dari awal gitu. Jadi memang saya tidak membayangkan hidup dari sana. Tetapi faktanya kan saya sekarang hidup dari sini. Itu saya tulis tahun 2009. Jadi sebetulnya itu saya tulis dulu untuk saya produksi. Jadi naskah itu bercerita tentang reuni tiga aktivis 98 yang kebetulan dua berpasangan, lalu satunya sebetulnya adalah tamu mereka. Karena mereka pada waktu itu bergabung dengan milis bertiga, yaitu milis trisam, itu seks trisam memang. Jadi mereka, kita belum punya media sosial seperti sekarang, jadi kita pada waktu itu zaman itu adalah mailing list gitu. Jadi mereka bergabung kepada mailing list bertiga namanya, itu adalah mailing list untuk orang-orang yang memang senang melakukan seks bertiga. Dan kebetulan tiga orang ini bertemu di sebuah hotel di Jogja, Hotel Melati, lalu mereka berkencan untuk seks bertiga, sepasang dengan aktivis. Tetapi ketika mereka bertemu, pada akhirnya sebetulnya mulai terbuka sedikit demi sedikit gagasan politik mereka ketika mereka mahasiswa, dan mereka seperti jadi apa sekarang. Dora, sebentar, aku penasaran. Aku penasaran kalau sampai tidak bisa mengenalinya. Jayen, sejak kapan kamu peduli kenal tamu atau tidak setiap kali kita undang orang lain untuk main bertiga dengan kita? Dora, justru itu. Kalau seperti biasanya, jelas-jelas aku tidak kenal dengan dia, sudah tentu aku tidak penasaran. Tidak ada cerita yang berusaha aku ingat. Tapi kali ini, aku merasa antara kenal dan Jayen, dan terbukti kamu tidak kenal. Dora, mungkin... Cok, maaf. Aku diundang untuk bergabung dengan kerusuhan ini, sambil memberi tanda kutip dengan jarinya pada kata kerusuhan, atau untuk menjadi tamu kalian. Jayen, sorry Dan, lupakan masalah ini. Duduklah dulu. Jayen menunjuk bibir bed di sebelah Dora.